Subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini kita akan belajar mengenai makanan-makanan yang tinggi kadar asam uratnya. Asam urat adalah penyakit yang ditandai dengan penumpukan kristal asam urat pada sendi-sendi, baik itu sendi tangan maupun sendi kaki, yang mengakibatkan rasa nyeri yang sangat luar biasa. Asam urat adalah hasil dari metabolisme purin yang terdapat di dalam protein. Sehingga, mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi protein akan mengakibatkan penumpukan asam urat baik itu di sendi tangan maupun di sendi kaki, yang mengakibatkan rasa yang sakit yang luar biasa. Salah satu terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi kadar asam urat yang tinggi adalah dengan berhenti atau membatasi makanan yang mengandung kadar asam urat tinggi. Makanan-makanan yang mengandung kadar asam urat tinggi, klasifikasi kadar asam urat dalam makanan sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi. Untuk penderita asam urat, sebaiknya menghindari atau berhenti makan makanan yang tinggi atau sangat tinggi mengandung kadar asam urat. Yang pertama adalah ikan teri atau anchovy. Itu mengandung kadar asam urat sebanyak 358 mg per 100 gram daging ikan teri. Ikan ini termasuk ikan yang paling familiar di seluruh Indonesia. Ikan ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan yang cocok dengan selera lidah orang Indonesia. Kedua, ikan layur atau cutlass fish. Ikan ini memiliki kadar asam urat yang tinggi, yaitu sekitar 600 mg per 100 gram daging ikan. Ikan ini juga termasuk ikan yang familiar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ikan ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan yang rasanya sangat luar biasa. Tetapi bagi orang yang mengalami asam urat, sebaiknya berhenti mengkonsumsi makanan ikan ini. Selanjutnya adalah ikan cakalang atau bonito. Ikan ini memiliki kadar asam urat sebanyak 258,9 mg per 100 gram daging ikan. Ikan ini merupakan salah satu ikan yang paling populer, terutama di daerah Sulawesi. Ikan ini banyak diolah menjadi panganan-panganan dengan menggunakan sambal atau menggunakan bahan yang lainnya. Dan ikan ini sangat familiar di Indonesia. Selanjutnya adalah ikan cenom. Ikan ini memiliki kadar asam urat sebanyak 438,5 mg per 100 gram kulit ikan. Ikan ini tidak familiar di Indonesia, tetapi kadar asam uratnya lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang lain yang ada sebelumnya. Selanjutnya adalah ikan sarden. Ikan ini atau yang disebut juga sebagai ikan makarel memiliki kadar asam urat sebanyak 247,1 mg per 100 gram daging ikan. Ikan ini termasuk salah satu ikan yang paling populer di Indonesia. Selain rasanya enak, ikan ini juga banyak didapat di Indonesia. Bagi penderita asam urat, sebaiknya menghindari makan makanan ikan ini. Selanjutnya adalah kantong sperma ikan kod dan ikan buntal. Masing-masing mengandung kadar asam urat sebanyak 676 dan 453,1 mg per 100 gram. Bahan makanan ini tidak familiar di Indonesia, tetapi di luar negeri ikan bahan makanan ini sangat familiar dan memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi. Sebaiknya dihindari bagi orang yang mengalami asam urat. Selanjutnya adalah dari golongan udang-udangan, baik udang rebon, udang gala, dan udang lainnya. Kadar asam urat tertinggi pada udang dimiliki oleh udang sakura dengan kadar asam urat sebanyak 900 mg per 100 gram kadar asam 100 gram daging udang. Bagi penyuka makanan seafood, udang merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki rasa yang sangat enak, tetapi sebaiknya dihindari bagi para pasien yang memiliki kadar asam urat yang tinggi. Karena dengan mengkonsumsi udangan ini dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, maka akan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh, yang akan memperparah kondisi asam urat tersebut. Berikutnya adalah makan makanan yang mengandung ragi dengan kadar asam urat 998,2 mg per 100 mg per 100 gram bahan makanan yang mengandung ragi. Makanan ini cukup familiar, diantaranya adalah tape, baik itu tape singkong maupun tape ketan. Selain itu juga minuman yang mengandung
Ragi itu juga memiliki kadar asam urat yang tinggi, diantaranya adalah arak maupun bir. Bahan makanan berikutnya adalah nori dan wakame. Nori banyak digunakan sebagai snack maupun sebagai bahan dalam sushi. Sedangkan wakame banyak digunakan sebagai bumbu atau dashi pada makanan-makanan Jepang. Kedua makanan ini memiliki kadar asam urat yang tinggi, sehingga dengan menghindari atau mengurangi makanan yang mengandung wakame ataupun nori dapat memperbaiki kadar asam urat yang ada di dalam tubuh dan tidak dapat dan dalam jangka panjang mengurangi risiko kerusakan sendi akibat gout arthritis. Bahan makanan berikutnya adalah jamur-jamuran. Salah satunya adalah jamur shiitake yang mengandung 448 mg asam urat per 100 gram jamur. Makanan ini atau jamur ini sangat lezat sekali jika dikonsumsi, mengelapkan menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya adalah tumisan. Tetapi bagi penderita asam urat, sebaiknya menghindari atau berhenti sama sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung jamur, itu shiitake maupun jamur-jamur lainnya. Berikutnya adalah parsley. Parsley adalah salah satu bahan makanan dari barat yang mengandung asam urat sebanyak 341,3 mg per 100 gram. Bahan makanan ini tidak lazim di Indonesia dan hanya digunakan pada banyak makanan-makanan barat. Bahan makanan berikutnya adalah hati, baik itu hati sapi, hati ayam, maupun hati babi. Bahan makanan ini cukup populer di Indonesia, digunakan untuk berbagai macam sajian yang ada di Indonesia, baik mulai dari sate hati, atau kemudian sambal goreng ayam, dan lain sebagainya. Bagi para penderita asam urat, sebaiknya berhenti sama sekali mengkonsumsi hati, baik itu hati sapi, hati ayam, maupun hati babi, karena tingginya kadar asam urat pada makan-makan tersebut. Bahan makanan berikutnya adalah royal jelly yang mengandung 493 mg per 100 gram asam urat. Royal jelly adalah bahan yang terdapat pada madu yang merupakan bahan makanan bagi ratu lebah. Bahan makanan ini umumnya digunakan sebagai obat, tetapi bagi penderita asam urat, jika mengkonsumsi obat herbal yang mengandung royal jelly, sebaiknya dihentikan atau berhenti. Tidak lagi menggunakan madu yang mengandung royal jelly karena tingginya asam urat yang terkandung di dalam royal jelly, sehingga akan memperparah kondisi asam urat bagi pasien tersebut. Berikutnya adalah spirulina yang mengandung asam urat sebanyak 1268 mg per 100 gram spirulina. Ini termasuk sangat tinggi sekali. Mengingat bahwa spirulina adalah salah satu suplemen yang digunakan sebagai obat, maka sebaiknya bagi penderita asam urat berhenti mengkonsumsi spirulina karena tingginya asam urat yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah literatur yang saya gunakan. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan langsung menuju ke literatur tersebut untuk membacanya lebih detail. Sekian kuliah kita pada hari ini. Jika dirasa ada manfaatnya, silakan di-share video ini. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Jika ada topik yang mau dibahas, bisa ditulis di kolom komentar dengan hashtag #BahasInidongPak. Kita ketemu.